saudaraku sekarang waktunya jualan. Ya, ada produk baru, Masya Allah. Bukan produk baru ya, produk lama, cuman saya baru menemukannya gitu kan. Ini produk sudah lama. Kalau ini sudah umum ya, ini sudah banyak yang konsumsi ya, Indonesia dan luar negeri ya, sampai ke Asia, sampai ke Eropa, teman-teman yang ada di Kanada, di Qatar sudah konsumsi, Alhamdulillah, di Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Indonesia. Kopi herbal, kopi jahe merah, sama kopinya, cuman yang ini lebih lengkap. Kalau herbal ini komposisinya kopi, kapulaga, keningar, cengkeh, kayu manis, jahe merah yang muda. Nah, dari komposisi ini Anda sudah bisa mikir, lek wong Arab biasanya seneng gitu. Kopi, kapulaga, keningar, cengkeh, apa mana mau? Jahe merah muda, subhanallah. Ini enggak ada efek samping untuk yang sakit mah, enggak ada. Ya, sehat ke badan. Intinya ini cocok lah untuk yang biasanya lembur malam, kerja malam, shift malam ya, butuh stamina, bla bla bla, insya Allah. Gawe jagongan cocok. Harga tetap belum naik ya, yang herbal 25. Loh kok herbal semua? Oh ini. Yang herbal 25, yang jahe merah 20. Lain ongkos kirim. Sudah alhamdulillah, ini produk yang selama ini hampir 1 tahun ini ya, madu hitam plus propolis. Ini juga untuk apa sih ya, untuk kesehatan lah. Kalau Anda konsumsi tiap hari madu hitam pagi siang sore, kan insya Allah meningkatkan imun ya, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini kita mau kirim teman, nih coba kita akan kirim ke Jepang. Mana alamatnya Jepang tadi? Mana dek? Hari ini kita akan kirim ke Jepang sama ke alamat Kyoto Fu Joyoshi Nasima Shimokoji 11/1, kode pos 610-0116, Kyoto, Jepang. Kita akan kirim ke Jepang nih, buku ya. Kita akan kirim ke Jepang. Nah, ada buku merubah nasib. Ini buku yang terbaru. Kalau Anda bersih pikiran sih ya, khusus untuk Anda yang mau merendahkan ego saja, yang merasa iyo aku kok bekerja banting tulang 20 tahun, 30 tahun kok panggah kiri aja ndak ada perubahan nasib. Apa ya, aku gaji 1 miliar tapi kok nggak ada hasilnya, kayak hilang berkahnya. Terus siapa ya, rumah tanggaku kok hancur, anak-anakku kok hancur, ya apa ya, jangan-jangan ada yang salah. Ya apa ya nasibku, ya apa. Nah, kalau Anda mau rendahkan ego, coba baca. Kita sudah cetak 3.000 eksemplar dan sudah habis. Kalau Anda merendahkan ego, tapi kalau Anda nggak merendahkan ego ya nggak apa-apa. Sudah kiri sombong ya kan, sudah miskin sombong, suwelek kakan telek kan ngono ya. Ada orang elek kakan telek, mewek, wis ngono-ngono kuwi lah. Gak gablek tapi begedute sak langit, ya monggo. Nah, ini ada buku merubah nasib. Yang sudah baca boleh testimoni ya. Saya garansi rek, Anda amalkan buku ini garansi. Tanda tangan di depan notaris, secara syar'i insya Allah nasibmu berubah. Secara hukum syariat ya, secara hakikatnya kalau Anda tidak berubah, berarti Allah punya kehendak, punya rahasia lain untukmu. Ini resmi, ada ISBN-nya. Bisa didapatkan di toko-toko buku. Terus ini kita kirim ke Jepang, ke Cengkareng. Kita akan kirim ke Hong Kong juga alhamdulillah, karena kita akan tablik nanti tanggal 3 September bulan depan, kita akan kirim ke Hong Kong. Ya, ini ya. Ini yang ke Hong Kong. Ini kemana tadi? Ke Cengkareng apa kemana ini? Beli buku banyak mau di ke Malang kalau nggak salah. Ini akan di dia bos, jadi akan disebarkan ke anak buahnya. Jadi bos ini luar biasa, saya nggak mau anak buah saya miskin. Saya ingin punya anak buah saya berpikiran cerdas semua, jadi mau dikasih buku itu. Kalau ini di Gramedia ada ini.
Kelihatan, Dek? Anda bisa dapatkan buku ini di Gramedia. Anda bisa dapatkan buku ini di Gramedia. Insyaallah, dagang yo. Kalau mau sukses dagang yo. Aku juga dagang kaset. Wah, wis tak tono kabeh daganganku wis. Kaset dakwah kubur yang terbaru. Album religi volume 2. Langsung bisa pesan ke sini semua nanti insyaallah. Terus ini sudah ini. Kita lagi cari lokasi dulur, cari lokasi yang murah, kita mau buka rumah makan. Kita mau buka rumah makan. Doa no yo. Doakan kalau enggak di Surabaya, di Palu. Kita lagi cari lokasi. Sore ini, hari ini saya ingin memperkenalkan produk baru Karomah 13. Ini observasinya sudah lama, cuman kita belum launching karena memang kita lagi tes khasiatnya. Gitu saudaraku, kita lagi tes ini udah. Tapi alhamdulillah intinya sekarang Allah baru mengizinkan layak untuk dieksplor, layak untuk dikeluarkan, layak untuk dikenalkan kepada jamaah. Saya kasih nama Karomah 13 sesuai nama pesantren saya. Saya kenalkan ya. Ini untuk semua penyakit. Saya kasih nama minuman rempah Karomah 13. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, tetap saya kasih foto saya. Ini bukan lebay, ini apa ya, tanggung jawab. Ya, Masya Allah. Terus, khasiatnya apa Gus Nur? Masya Allah khasiatnya. Kayaknya kalau saya nyebut apapun itu kena semua penyakit. Karena ini sifatnya apa ya, saya baca aja ya khasiatnya. Nanti dibalik kemasannya sudah ada. Meningkatkan kekebalan tubuh, ya imunitas tubuh, kolesterol, asam urat, penyakit-penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Ya sampai darah tinggi, sampai stroke, saya baca ya. Insya Allah ya saya baca. Minuman rempah Karomah 13 merupakan ramuan minuman kesehatan yang dimanfaatkan dengan mikroba. Ya difermentasikan ya dengan mikroba Lactobacillus. Wah ini bahasanya luar biasa ini, subhanallah. Dan bahan baku yang bermutu tinggi dan diolah dengan higienis serta mengandung vitamin, mineral dan zat antibody yang dapat meningkatkan kesehatan dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit insyaallah. Salah satunya saudaraku ya, ambeien itu kan kalau duduk sakit banget ya. Ambeien, asam urat, asma, sesak nafas ya, batuk, darah tinggi rendah, diabetes, haid tidak teratur, migrain ya, sinus, mah ya, jantung, kaki gajah ini saya pernah lihat ya, kakinya bengkak sekali. Jadi ada wanita Arab cantiknya luar biasa tapi menderita penyakit kaki gajah, gede banget kakinya, Masya Allah ya. Insya Allah Allah bisa sembuhkan lewat produk ini. Kaki gajah, alergi, eksim, gatal-gatal ya. Terus kemudian apa, kesemutan, kanker, kecapean, sakit gigi, kolesterol, liver, menambah gairah seksual. Oke, eksim, kesemutan, kanker, kecapean, sakit gigi, kolesterol, liver, menambah gairah seksual, sakit pinggang, stroke, tumor, sakit gula, basah atau kuning, dan lain-lain. Pokoknya setiap nyebut penyakit, insya Allah kesebut semua. Jadi satu ramuan untuk segala penyakit, insya Allah. Jadi minumnya satu gelas air mineral itu nanti antum kasih 3 sloki, 3 tutupnya itu 1, 2, 3 begitu. Nah barangnya seperti ini, Masya Allah.
Ini isinya 600 mili, ya, 600 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami perkenalkan, nama saya adalah Warto. Alamat Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan saya adalah pensiunan PNS dan usia saya 63 tahun. Saya pernah menderita sakit asam urat selama 3 tahun. Kemudian ada seorang teman saya yang memberitahu disuruh minum obat herbal Karomah 13. Kemudian saya coba sampai 2 botol. Jadi cara minumnya pagi sama sore. Ya. Dicampur dengan air putih juga bagus, dicampur dengan teh juga bagus. Apalagi kalau mau ditambah dengan madu juga lebih bagus. Obat herbal ini. Kemudian hasilnya ternyata setelah habis 2 botol, penyakit asam urat saya hilang. Hilang sama sekali sampai sekarang. Tidak kambuh lagi. Dan bahkan minum obat ini saya teruskan. Karena saya juga selain sakit asam urat, saya juga sakit apa gula darah sampai 400. Kemudian saya coba memakai obat herbal Karomah 13 ini, alhamdulillah ya. Saya minum secara rutin dan sampai sekarang gula darah saya stabil. Karena ada saran dari dokter bahwa kalau sudah usianya 60 tahun itu gula darahnya harus kurang dari 200. Alhamdulillah kemarin saya cek ke dokter, gula darah saya 180. Oleh karena itu kami sampaikan kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian seluruh Indonesia, silakan ya mencoba dengan yakin ya, karena Allah, insya Allah penyakit bisa sembuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarjono, asal Solo. Saya ingin berbagi pengalaman untuk obat herbal yang sudah diperkenalkan oleh teman saya. Waktu dulu saya punya penyakit asam urat, kaki ini panas sekali. Mungkin karena obat berat badan saya ini terlalu gemuk, ya. Jadi telah minum obat Karomah 13 ini, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Mari rekan-rekan yang mempunyai keluhan sakit asam urat, bila ingin sembuh, boleh mencoba obat herbal Karomah 13. Semoga penyakit saudara-saudara semua bisa sembuh dengan obat herbal Karomah 13 ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuratul Wahidah, alamat saya Jogja. Saya salah satu mahasiswi UIN Sunan Kalijaga yang saat ini semester 6. Saat ini saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan semua tentang salah satu obat herbal yang sedang booming, yaitu Karomah 13. Sedikit bercerita, saya pernah mengalami penyakit ambeien dan mah akut kurang lebih selama 3 tahun. Namun, saya diperkenalkan oleh salah satu teman saya tentang obat herbal ini, Karomah 13 ini, yang katanya bisa mengurangi atau menyembuhkan penyakit yang sedang saya derita. Nah, setelah saya coba minum Karomah 13 ini, saya alhamdulillah habis 2 botol. Dan setelah itu alhamdulillah perubahannya sangat pesat. Saya tidak pernah kumat ambeien lagi dan saya tidak pernah alhamdulillah tidak mah saya tidak pernah kambuh lagi. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua yang mengalami penyakit
seperti yang saya derita atau penyakit-penyakit lain, mungkin melalui Karomah 13 ini kalian bisa minum dan konsumsi agar penyakit yang kalian derita hilang. Insya Allah dengan meminum obat ini, penyakit-penyakit tersebut bisa hilang. Kurang lebihnya seperti itu cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.